ini persiapannya. Karnaval malam ini meriah walaupun di pelosok desa. Halo Mas. Oh, halo. Oke Mas, semangat nih gini. Ibu guru tempel. Oh, ini ibu gurunya. Oh. Tak kira muridnya. Dulu saya muridnya, sekarang saya jadi bapak muridnya. Oh, gitu ya. Ini berarti nanti rombongannya apa aja? Kok tadi ada barongan segala? Alah. Oh. Niki nderek ningali ngoten nggih. Oh, ngeten genahe nang ngarep omah nggih. Oh, remen nggih wonten acara ngeten iki nggih. Sangat senang sekali ini dalam rangka menyambut Hari Merdeka nggih. Harapannya gimana Mbak ini? Hari Merdeka seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Pemirsa, apa kabarnya malam hari ini? Nah, malam ini kita akan liputan sebuah hal yang istimewa, yaitu kegiatan malam 17-an. Di sini akan ada semacam kirab budaya dan juga seperti karnaval pada malam hari, yang lokasinya tapi berada di pedesaan. Nah, ini sedang persiapan ya. Ini kita berada di kawasan Desa Tempel Lemah Abang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Ini persiapannya. Jadi ada semacam karnaval malam. Ini rombongan pundi, Bu? Tempel 2. Nah, ini rombongan tempel 2. Ini semacam karnaval malam atau naik karnaval ya. Alah, semangat ya Pak. Nah, ini kita sedikit berbincang dengan salah satu tokoh barongan di Kabupaten Blora. Mbah sinten mbah namine jenengan? Pak Jayus. Salim riyen, Mbah. Nggih. Nah, iki Pak Jayus. Barongane nopo niki mangke? Gembong apa nopo? Gembong Aji Joyo. Gembong Aji Joyo. Dalam rangka nopo Mbah malam ini? Dalam rangka meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah nggih. Ini melalui kesenian daerah khas Blora ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan. Tanpa biaya, Mas. Malam ini tanpa biaya. Tanpa biaya. Gratis ya. Gratis. Untuk menghibur ya. Untuk menghibur masyarakat Tempel Mabang. Alhamdulillah, loh ini. Ini rombongannya apa aja nanti, Pak? Rombongan barongannya ini lengkap. Lengkap komplit, parok ya ada. Bucangganong komplit, buto-buto barongan cukup. Komplit. Walah, komplit pokoknya nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nah, ini kita ngobrol dengan salah satu tokoh pemuda yang ada di Desa Tempel Mabang, Mas Sugeng Dalu. Niki acara ini nanti gimana Mas konsepnya ini? Rencana malam ini arah-arahan di Desa Tempel Mabang, mulai setan dari Bapak Kepala Desa, ya. Aski. Kita diikuti dengan peserta dari SD. Oh, ini dari SD ini? Ini ibu guru Tempel. Oh, ini ibu gurunya? Oh. Tak kira muridnya? Dulu saya muridnya, sekarang saya jadi bapak muridnya. Oh gitu ya. Ini berarti nanti rombongannya apa aja? Kok tadi ada barongan segala? Ini kepala sekolahnya, Pak. Sekolahnya setelah melewati rute dari Palurah sampai menuju ke Balai Desa. Oh, ini persiapan di sana, peta seni dan lain-lainnya ada di sana. Ini persiapan ini ya. Nanti kita lihat sambut kemudian. Nah, niki. Saksikan nanti. Semangat ngeten iki, Pak, nggih. Semangat. Semangat kemerdekaan ini meriah sekali. Kita akan menunggu pemberangkatannya. Halo, Dek. Wah. Ini dari RW berapa? Seneng ya Bu, ngeten iki seneng. Ini persiapannya.
karnaval malam ini meriah walaupun di pelosok desa. Halo Mas. Oh alah. Oke Mas, semangat nih gini. Halo Dek. Halo. Oke. Senang ya di acara seperti ini? Senang gitu ya. Oh. Ini dari anak-anak Simba-Simba semuanya ikut senang ini. Dalam rangka Mangayu Bagyo Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mbah? Derek nonton iki. Kali momong putu nih. Ini adalah salah satu wujud nyata kecintaan, cinta tanah air dan juga jiwa nasionalisme yang tinggi. Meski di pedesaan, tapi di sini warga sangat antusias sekali dalam rangka malam kemerdekaan. Semangat ya Nang ya. Ini dari berbagai macam usia semua hadir untuk memeriahkan ya. Nah, bahkan di sini terlihat jelas umbul-umbul merah putih dan lampu-lampu hias meskipun suasana ada di pelosok desa. Inilah suasana yang sangat meriah ini. Mas, ini berarti jenengan dari luar desa sini ya? Iya. Oh, ikut Mangayu Bagyo ini ya? Kesan-kesannya gimana Mas dengan adanya kegiatan seperti ini? Sebagai warga desa sini. Senang gitu ya? Senang banget. Harapannya ke depan mungkin biar jadi anggota tahunan atau gimana? Iya, semakin ke depan, semakin tahun bertambah, semakin meriah. Kalau bisa dijadikan acara setahun sekali gitu ya. Setiap apalagi Agustusan. Momen seperti ini kan setahun sekali gitu. Semangat ya Mas. Semangat ya. Semangat untuk Desa Tempel. Luar biasa ini. Guyub rukun sekali. Pemirsa, ini rombongan karnaval malam di Desa Tempel Mahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah sudah berjalan. Ini penonton atau pemirsa kita ajak menyaksikan kemeriahannya ini ya. Desa Wisata Tempel Mahbang dan Sali Barong Ibong Aji Soyo. Kemeriahan malam ini pemirsa, ini karnaval malam di pedesaan, sebuah situasi yang sangat meriah sekali ini. Full senyum dalam rangka Hari Kemerdekaan tahun 2023, sangat meriah sekali. Warga sangat antusias. Dari perjalanan di rombongannya karnaval malam-malam naik karnaval sih. Ini rombongan mana ini? Nah ini barongannya ini tak ketinggalan karena barongan ini merupakan kesenian khas kesenian asli Kabupaten Blora. HUT RI yang ke-78, kami dari keluarga besar pengurus Desa Wisata Tempel Mahbang ikut memeriahkan.
malam hari ini. Kami dari tempat wisata, Desa Wisata Tempel Mabang, telah meraih juara dua Desa Wisata Sekabupaten Blora. Dalam acara malam ini, kita dari Desa Wisata Tempel Mabang kita berlari mendahului musuh lorong. Mbak? Oh, alah. Oh. Niki nderek ningali ngoten nggih. Oh, ngeten genahe nang ngarep omah nggih. Oh, remen nggih wonten acara ngeten iki nggih. Sangat senang sekali ini dalam rangka menyambut Hari Merdeka nggih. Harapannya gimana Mbak ini? Hari Merdeka seperti ini. Semoga cara karnaval malamnya jadi agenda tahunan gitu ya. Jadi warga biar bisa menikmati suasana seperti ini. Nah ini sudah mau datang ini. Sudah mau datang. Terlihat kelap-kelip lampunya ini. Wes. Luar biasa meriahnya. Walaupun di pelosok desa, tapi semangat warga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ini luar biasa sekali ya ini. Dari kawasan Desa Tempel Mabang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Kelap-kelip lampu-lampu dan juga hiasan-hiasan. Nah ini suasana malamnya seperti ini. Kelihatan meriah sekali. Oh. Indah sekali kelap-kelip lampu. Karena memang karnavalnya malam ya sedikit gelap seperti ini pemirsa. Sepeda yang kedua dilanjutkan tumpuan satu kaki. Kita wajib berbangga hati, berbangga pada SDN Negeri Tempel Dua yang ikut merayakan malam Hari Tasyakuran, memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Kita bergeser lagi, berjalan mendahului untuk menyelip jalannya barongan. Ini belum sampai ke sini barongannya ya. Inilah suasana malam hari di pedesaan dalam rangka karnaval malam. Nah pemirsa, sambil menikmati suasana malam di pedesaan, tentunya tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia yang selalu menonton, like, komen, dan juga subscribe, sehingga channel ini bisa terus berkembang. Kemudian bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini atau baru menonton video ini, kita ucapkan selamat bergabung. Tentunya jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan jika ada info-info terkini dari sahabat Al-Arik Blora. Oke Pak. Nah ini rombongannya sudah mulai kelihatan. Jadi rombongannya ini muter-muter keliling kampung di kawasan sini, biar seluruh warga bisa melihat
Jadi dari lorong ke lorong dibelusuki oleh rombongan. Dari Desa Tempel Mabok pada malam hari ini mengadakan merayakan semangat Bu Ibu. Nah ini karnaval malam masih berlanjut di kawasan Desa Tempel Mabang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam rangka mangayubagyo Hari Kemerdekaan. Ini meskipun di pelosok desa, tapi acaranya sangat meriah pemirsa. Ada berbagai macam ornamen, ogoh-ogoh, dan tak ketinggalan juga ada kesenian khas Blora, yaitu seni barongan. Nah ini rombongan paling akhir, ini barongan, salah satu kesenian khas Kabupaten Blora. Luar biasa meriah dari kawasan Desa Tempel Mabang. Nah, mungkin gitu dulu ya pemirsa, konten kita tutup sampai di sini. Nggih, Pak. Semoga videonya bisa menghibur, bisa memberikan informasi, dan juga mungkin untuk nostalgia tombok kangen kampung halaman. Karena masih dalam momen merdeka, kita harus selalu semangat 45. Konten kita tutup, terima kasih, tetap semangat, salam sehat, seger waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.